Agensi Meteorologi dan Geofizik menyatakan bahawa kemarau panjang akan melanda dunia. Agensi itu meramalkan kemarau panjang tersebut akan bermula pada tahun 2019 sehingga 2022. Rizab air dunia pada ketika itu hanya tinggal 3% sahaja. Apakah maknanya maklumat yang kita terima ini? Mengikut perkiraan ini bermakna tanda-tanda akan keluarnya Dajjal semakin hampir dan berkemungkinan juga munculnya Imam Mahdi di tengah-tengah kita tanpa kita sedari. Ini bererti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas terbukti. Berpandukan hadis mengenai kisah Tamim Ad-Dari, salah satu tanda keluarnya Dajjal ialah paras air di Tasik Tiberias yang semakin susut, keringnya mata air Zuhur dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Jika kita mengikuti perkembangan maklumat terbaru tentang ketiga-tiga tanda ini, ternyata ianya sudah semakin dekat. Dalam 2 tahun ini, pokok-pokok kurma di Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, ianya disusuli dengan semakin berkurangnya mata air Zuhur. Dan yang paling ketara dan merisaukan adalah susutnya paras air di Tasik Tiberias di Israel. Susutnya paras air di Tasik Tiberias mendorong kerajaan Israel berusaha mencari sumber air yang lain. Salah satu usaha mereka adalah penyulingan air laut. Dalam hadis lain dinyatakan bahawa tanda Dajjal akan keluar dari tempat kurungannya adalah setelah berlakunya kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang dinyatakan bahawa Agensi Meteorologi dan Geofizik telah menganggarkan kemarau panjang tersebut akan berlaku pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Jika ada di antara kita yang menunaikan ibadah haji dari tahun 2011 sehingga tahun 2014, tanpa disedari mungkin mereka pernah bertemu dengan Imam Mahdi berhampiran Kaabah. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang mungkin mengetahui tanda-tandanya. Tanda kemunculan Imam Mahdi ini seperti yang pernah dinubuahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wafatnya raja yang namanya mempunyai makna kepada nama haiwan. Ini berkemungkinan raja tersebut adalah Raja Fad. Fad bermaksud singa. Setelah itu akan terjadi pertelingkahan. Raja yang menaiki takhta selepas itu adalah seorang yang banyak membuat dosa. Setelah itu, baginda raja akan wafat dan kemudiannya diganti oleh seorang raja yang sangat baik. Berkemungkinan raja tersebut adalah Raja Salman. Raja Salman adalah raja yang memerintah Arab Saudi sekarang. Wallahu a'lam. Di waktu atau selepas pemerintahan Raja Salman inilah berkemungkinan munculnya Imam Mahdi. Kesimpulannya adalah akhir zaman ini sudah semakin hampir. Marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah sebaik mungkin. Banyakkan amal ibadat kita dan jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.